lagi di channelnya Alisha Mahfuzah Azara. Kali ini Mama Zara mau membagikan cara mematikan dan menghidupkan bunyi beep pada Vario 150 yang keyless, yang tanpa kunci ya. Ya, ya seperti ini kuncinya, jadi yang keyless. Oke, langsung saja ya caranya ya. Oke, caranya ya, sebelum kita hidupkan ini posisi mati ya. Oke, sebelum mati, posisi mati, sebelum kita hidupkan, kita klik yang ini, yang bagian bawah, bagian bawah dua kali, atas satu kali. Oke, kita mulai ya. Dua, satu kali. Oke, disitu kita nyalakan. Ini posisi nyala ya, untuk menyalakan dulu sampai warna hijau, habis itu kita klik start. Nah, ini kan bunyi tit tit gitu, ini nanti kita hilangkan. Jadi ini proses cara menghilangkan atau menghidupkan, mematikan dan menghidupkan bunyi tit tit pada Vario 150. Oke, kita matikan lagi ya. Caranya seperti ini. Bentar, ini posisi matikan dulu. Oke, ini kan posisi nyala ya titiknya. Jadi sekarang kita matikan bunyi titiknya. Caranya klik dua kali bawah, satu kali atas. Oke, sudah. Jadi kita nyalakan sampai warna hijau. Kita klik start. Nah, sudah. Suaranya udah hilang kan? Kita mati. Dan kita matikan lagi. Kita matikan sama warna merah. Nah, habis itu kita sekarang mau menyalakan bunyi titipnya tadi. Caranya, caranya sama, bawa dua kali atau satu kali. Oke. Habis itu kita nyalakan sampai warna hijau. Kita pencet start. Lagi ya, kita matikan. Oke, nyala lagi, caranya sama. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai videonya selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.